Rizik. Al-Quran, Allah kasih tahu kita, saudara. Tegas-tegasan Allah katakan, faqala ta'ala, la tahinu fi ittiba'il qawm. La tahinu fi ittiba'il qawm. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Subhanallah. Apa Allah katakan? Tolong catat baik-baik ini ayat, saudara. Allah katakan, la tahinu. Hei orang beriman, la tahinu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa tidak berdaya, jangan kamu merasa tidak punya kekuatan. Fitnikahil kum, di dalam memburu melawan daripada musuh-musuhmu, di dalam mengejar lawan-lawanmu, jangan kamu merasa lemah, jangan takut, jangan merasa tidak berdaya, saudara. Kenapa kemudian Allah katakan, inta kumu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan mereka, fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka pun terasa sakit sebagaimana sakitnya kamu. Allah kasih tahu sama kita, saudara. Kalau kita lawan musuh kita sakit, musuh kita juga sakit. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing mikirin kita, saudara. Kita keluar duit lawan musuh, duit musuh lebih banyak lagi dia keluarin buat lawan kita, saudara. Gak boleh kita takut dengan musuh lawan musuh. Saya tanya, malam ini kita bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Senang. Tapi musuh kita lagi puyuh. Ini Habib Mahdi udah dilarang masih selamanya. Puyuh mereka puyuh. Tapi lihat Habib Mahdi puyuh enggak? Senang enggak? Senang enggak? Musuhnya? Yang larang? Yang menghadang? Habib Mahdi? Habib Mahdi? Senang tidak? Gembira tidak? Bahagia tidak? Tidak usah takut, saudara. Kenapa musuh kita takut? Allah sudah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, hei, musuh lebih takut dari kita, saudara. Tidak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat Tuhan kita. Lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap dengan Allah. Siap dengan Rasul. Siap dengan Nabi. Siap dengan Quran. Siap dengan Islam. Siap dengan agama. Siap dengan negara. Takbir. Begitu saya menggarisbawahi pesan Habib Sikap tadi kepada segenap para pejabat. Ayo, para habaib dan ulama.